Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama, sama-sama kita memuji dan memuja Allah karena dengan kudrah dan iradahnya lah pada hari ini kita berkumpul di sini. Dengan taufik dan hidayahnya lah kita mendapatkan hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Kemudian selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Maka saya diundang hari ini sebenarnya karena memuliakan undangan. Yang kedua untuk bersilaturahmi. Silaturahmi hubungan antara kita semua, dan juga ini Labuhan Haji atau yayasan ini sebenarnya ini alma mater dari seluruh yayasan yang ada di Aceh, salah satu terbesar. Maka saya datang ke sini sama dengan mengunjungi nenek di sini. Kami ini cucu-cucunya di sini yang hadir. Saya disuruh orasi ilmiah. Saya pikir-pikir, saya hendak bicara ilmiah sekali. Pertama saya nulisnya, rumusan diminta sama Abidin untuk tulis. Saya melihat orang kita itu orang yang malas membaca. Kalau saya tulis panjang-panjang pasti tidak dibaca. Yang pendek pun belum tentu dibaca. Maka saya perpendek rumusan-rumusan paling singkat. Sekurang-kurangnya mau dibaca aja sudah. Cuma saya ingin bicarakan sedikit tentang istilah tasawuf, yang dimana Ma'had Ali mengambil jurusan bidang tasawuf wa tarikatu. Pertama, sejarah tasawuf ini tidak ada di masa Rasulullah, di masa sahabat. Tidak ada istilah sufi di masa tabi'in dan di masa tabi'in. Ini dalam tulisan ada sedikit tertinggal. Bukan di masa tabi'in, setelah tabi'in. Karena predikat atau status yang paling mulia yang tidak ada duanya di masa Rasulullah adalah berstatus sahabat. Itu paling bangga, paling sempurna. Kalau dikatakan sahabat Rasulullah, itu sudah nomor satu. Tidak ada kelebihan yang lain yang melebihi jadi sahabat dari Rasulullah. Mereka yang menerima konsep syariah, konsep Islam secara original, secara asli, karena memang dari Rasulullah langsung, utusan Allah. Kemudian generasi yang kedua merasa sangat mulia kalau dikatakan pengikut sahabat, selalu dikaitkan dengan sahabat. Dikatakan tabi'in, orang yang mengikuti sahabat, itu sebuah kemuliaan yang luar biasa. Sangat terhormat, sangat mulia di sisi Allah, juga di sisi manusia. Orang akan hormat kalau dikatakan itu tabi'in, pengikut sahabat. Kemudian tabi'in yang mengikuti pengikut sahabat, ujungnya ada sahabat. Generasi keempat terjadilah degradasi originalitas Islam, keaslian Islam yang telah dibangun oleh Rasulullah. Sudah mulai mereka tergoda oleh dunia, melenceng dalam pemahamannya. Ada sekelompok manusia ingin benar-benar kembali kepada gaya Rasulullah dan gaya para sahabat.
ingin memperbaiki diri. Jangan sampai dia terbawa arus yang terdegradasi yang sudah rusak. Ada yang tergoda dengan dunia, ada tergoda dengan kekuasaan, ada tergoda ada ataupun pemikiran dan pemahaman yang sesat. Sebagian kelompok manusia ingin kembali kepada gaya hidupnya para sahabat yang telah dididik oleh Rasulullah. Maka saat itulah mulai ada istilah zuhad, ada istilah obat, ada istilah sufi. Itu sudah mulai ada kelompok-kelompok yang punya nama masing-masing. Maka disitulah lahirlah kelompok yang berusaha kembali kepada originalitas Islam, yaitu sufi. Maka sufi itu ada generasi awal dan generasi terakhir, sampai kepada Imam Al-Ghazali, dan sebelumnya ada Junayd Al-Baghdadi. Tapi hari ini saya ingin bicara tentang substansinya. Al-Ghazali mengatakan substansi sufi rumusannya enggak rumit-rumit. Diterjemahkan saja rumit. Hanya dia dua sisi, dua inti dari sufi. As-sidqu ma'allah wa husnul mu'amalah ma'al khalqi. Manusia as-sidqu, benar dalam hubungannya dengan Allah. Kemudian dia bagus interaksinya dengan makhluk, dalam hubungan dengan makhluk, sesuai dengan konsep yang telah diwarisi oleh Rasulullah. Selalu di dalam memperbaiki hubungannya dengan Allah, kemudian interaksinya dengan makhluk dia perbaiki, selalu sumbernya dari Al-Quran dan hadis dan dari Rasulullah. Artinya selalu menjaga di atas ril-ril syariat. Apa itu benar dengan Allah? Kapan manusia dikatakan benar hubungannya dengan Allah? Saat mereka dalam hidupnya tidak orientasi kepada selera nafsunya. Dia korbankan selera nafsunya demi memperbaiki hubungannya dengan Sang Pencipta, yaitu Allah. Dalam hubungannya dengan Allah, orientasinya bukan selera nafsunya, tapi apa yang diperintahkan oleh Allah, itulah menjadi seleranya. Dia jauhi apa yang dilarang oleh Allah, dia jauhi apa yang merusak kedekatannya dengan Allah. Maka dalam Islam ada dibahas dengan tentang ubudiyah, bagaimana konsep-konsep syariah yang berkaitan dengan hubungan dengan Allah. Yang kedua, husnul mu'amalah ma'al khalqi. Ulama tasawuf menafsirkan, kapan manusia dikatakan sudah baik di dalam mu'amalah, berinteraksi dengan antar sesama makhluk dalam semua aspek, kapan dikatakan mereka baik? Saat mereka tidak mengutamakan kepentingan pribadinya demi kepentingan yang lain, selamat tidak bertentangan dengan konsep syariat. Mereka benar-benar jadi manusia yang bermanfaat kepada yang lain, berkorban kepentingan dirinya. Dia menjadi beruntung dan baik saat melakukan kebaikan terhadap makhluk yang lain. Dia tidak puas, merasa dirinya tidak baik saat dia tidak menjadi baik melakukan kebaikan kepada yang lain. Dalam semua sikap,
sehingga rumusan-rumusan ini tertera di dalam tasawuf. Maka tasawuf itu berbicara di semua aspek kehidupan. Di dalam literatur tasawuf kita mendapatkan tentang tata cara berhubungan dengan Allah. Ada tarikat-tarikat untuk berhubungan dengan Allah. Bagaimana suluk, langkah-langkah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu diajarkan di sana. Dalam tasawuf juga diajarkan bagaimana berinteraksi antar sesama makhluk. Sehingga yang di luar persoalan hubungan dengan Allah, Al-Ghazali merumuskan ada tiga hal penting yang harus dijaga, yang sebenarnya itu konsep Islam, seorang Muslim. Dalam setiap muamalah, dalam interaksi, itu dijaga tiga hal: adil, ihsan, syafaqah aladdin. Dalam hubungan sebuah rumah tangga, di situ ada aturan yang tidak keluar dari tiga hal ini. Seorang pemimpin rumah tangga harus bersikap adil untuk ahlinya. Seorang istri juga bersikap adil untuk suaminya. Maka di sana ada aturan hak dan kewajiban suami istri. Sama-sama menjaga kewajibannya dan hak orang lain. Saat mereka komit, konsisten menjaga hak dan kewajiban, itu sudah sufi. Tidak cuma di saat di masjid. Kemudian tidak cuma hak dan kewajiban, mereka harus menjadi pelaku kebaikan walau bukan kewajiban. Tidak cuma yang wajib-wajib saja. Seorang suami melakukan kebaikan kepada istrinya atau anaknya tidak cuma sebatas yang wajib, tapi ada yang sunat-sunat. Walaupun itu bukan kewajiban, dia menjadi pelaku kebaikan bagi orang lain. Dia mengorbankan dirinya untuk keinginan orang lain selama tidak melenceng dari garis syariah. Yang ketiga, syafaqah aladdin. Selalu memelihara dan memperjuangkan agamanya dalam segala bentuk, status dan aktivitasnya. Pemimpin rumah tangga menjadi pemimpin Islam bagi rumah tangga itu. Tidak cuma cari makan, tidak cuma hanya melahirkan keturunan. Dia bertugas ku anfusakum wa ahlikum nara. Seorang pemimpin rumah tangga Islam itu pemimpin Islam. Tugasnya apa? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Dirimu, keluargamu, jaga jangan sampai masuk neraka. Kamu bertanggung jawab terhadap dirimu kalau masuk neraka. Harus wajib masuk syurga. Kamu harus bertanggung jawab kalau istrimu masuk neraka karena dia di bawah kepemimpinan kamu. Kamu bertanggung jawab anak-anakmu harus masuk syurga, jangan sampai masuk neraka. Bagaimana agama hidup dalam sebuah rumah tangga? Pemimpin di atasnya juga begitu. Itu persoalan kepemimpinan. Mereka yang memimpin umat Islam tidak cuma untuk kewajiban kasih makan, tetapi bertanggung jawab yang dipimpinnya harus masuk syurga, selamat dari neraka. Itu pemimpin Islam. Itu dalam aspek itu. Dalam aspek yang lain juga seperti itu. Anda seorang pedagang. Sufi bukan Anda cuma punya tarikat saat di masjid, tapi Anda menjadi pedagang yang sufi. Anda selalu adil, Anda pelaku kebaikan,
dan Anda seorang yang menjaga agama dan memperkuat agama dengan entrepreneurnya, dengan kewirausahaannya. Apapun status, enggak mungkinlah banyak status manusia masing-masing. Semuanya terintegrasikan nilai sufi. Sufi ini sebenarnya inilah konsep yang diajarkan oleh Rasulullah. Kenapa dikatakan sufi? Ini ada peristiwa dulu. Kalau komit kembali kepada ajaran di Rasul yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hubungan dengan Allah, dalam hubungan dengan makhluk, itu sudah sufi. Maka tidak cukup manusia baik saat berinteraksi dengan Allah. Tidak cukup. Sama Allah saat salat ya bagus. Kalau baik saat cuma berinteraksi dengan Allah saat salat, cuma berapa menit kita sehari baik jadi orang baik? Taruhlah satu sekali salat 20 menit. 5 kali salat kan cuma 100 menit. 24 jam 100 menit jadi orang baik. Anda ke sawah melakukan bermacam kezaliman, tidak melakukan kewajiban-kewajiban. Anda jadi pejabat bermacam kezaliman, bukan pelayan publik, tetapi orang yang mencari keuntungan untuk pribadinya atas nama publik. Itu tidak sufi. Maka ini yang menjadi masalah. Ini tantangan bagi mahasiswa-mahasiswa Mahat Ali di sini. Sufi sebenarnya bukan nilai intelektualitas terhadap ilmu tasawuf, tetapi kepribadian yang benar hubungannya dengan Allah dan baik di dalam berinteraksi dengan manusia dengan tiga nilai itu, yang semuanya didasari oleh ilmu pengetahuan, bukan oleh kebodohan. Tidak pernah selesai sufi hanya dengan pengetahuan tasawuf. Tidak selesai. Itu hanya peningkatan intelektualitas. Tidak sukses hanya dengan konsep. Inilah yang menjebak bangsa kita sekarang ini. Hasil survei, jangankan akhirat, dunia juga begitu. Tidak cukup hanya peningkatan intelektualitas. Hasil survei, yang jadi entrepreneur, pengusaha-pengusaha itu lebih banyak tamatan SD, tamatan SMP. Mereka jadi pengusaha sukses. Sedikit sekali yang sudah strata 2 dan 3. Itu survei, bukan kata saya. Di Indonesia. Dari kecil saya, orang China, tidak banyak yang sekolah tinggi-tinggi. Mereka dididik jadi pengusaha oleh orang tuanya, oleh lingkungannya. Kamu mau sekolah apa cari uang? Mau cari uang kan? Belajar cari uang langsung. Mereka dididik. Kalau kepentingan cari duit. Hari ini kita tahu kenapa mereka sukses. Mereka learning by doing. Belajar sambil bekerja, bekerja sambil belajar. Bukan cuma belajar, tidak bekerja. Orang diajarkan konsep berenang tidak akan bisa berenang kalau tidak pernah terjun ke air. Sehebat apapun pembahasannya tentang tata cara berenang, tetap akan tenggelam. Tapi ada yang tidak tahu mengupas tentang cara berenang, tapi dia pandai berenang di air bah sekalipun, karena dia sering berenang.
dia tidak pandai bicara, tapi pandai menghadapi persoalan. Sufi. Kita melihat dalam literatur Sufi, orang Sufi itu orang hanya mencari ilmu yang paling pendik-pendik, kemudian langsung dia amalkan. Saat dia amalkan, maka dia akan dapat ilmu yang lebih penting. Man amila bima alima warasahu Allahu ma lam ya'la. Begitulah gambaran-gambarannya. Cuma begini, dalam kesempatan ini saya ingin berbicara sebuah tantangan, bukan tantangan untuk Mahat Ali, untuk semua kita umat Islam. Kita harus sufi semuanya dalam semua status kita. Tidak mungkin sufi semua jadi bisa jalan atas air, itu tidak bisa. Semua status, semua level harus sufi. Karena inti sufi siddiqu ma Allah wa husnul muamalah ma'al khalqi. Semuanya dilakukan karena Allah. Kita boleh sufi jadi petani. Mana konsep sufi seorang petani? Kita sufi dalam berinteraksi dengan manusia, sehingga dalam tasawuf ada 20 etika komunikasi yang kadang umat Islam tidak diajarkan itu. Bermasalah di komunikasi. Padahal etika komunikasi itu sumber kesuksesan manusia dunia dan akhirat. Aksaru ahli nar min hasaidi alsinatihim. Mereka sufi dalam berkomunikasi itu bagaimana? Banyak orang tanya sama saya dalam pengajian-pengajian. Saya juga apa? Terasa pedih juga dada. Orang itu asal tanya aja. Ayah, ini gimana? Kami bingung. Kami lihat orang itu alim, tapi akhlaknya enggak ada. Dia orang cerdas, bukan mencerdaskan orang lain, cuma ingin menampakkan dia orang cerdas pada orang bodoh. Kau gak bicara gue baginya, gak boleh macaran roh bak gue. Kau gak pegat gue, bukan memperbaiki orang lain, dia hanya menampakkan diri orang baik, bukan memperbaiki orang yang tidak baik. Itu kenapa? Inilah terjebak kepada seakan-akan agama itu hanya peningkatan intelektualitas. Untuk peningkatan spiritual, untuk peningkatan skill, maka dalam tasawuf itu ada istilah muraqabah, tahzib, riyadhah, wal mujahadah. Persoalan riyadhah, persoalan tahzib, persoalan mujahadah ini terlupakan. Ini yang jadi masalah. Maka dalam tasawuf kalau dulu terkenal ada mursyid. Mereka pembimbing. Pembimbing yang ahli. Saat masa Al-Ghazali saja sudah mengatakan untuk mendapat pembimbing yang ahli itu di masanya seperti kita cari batu bara merah. Tidak ada. Sulit. Siapa yang dapat itu memang rahmat Allah. Yang paling ahli membentuk kepribadian manusia itu Rasulullah. Kalau kita jadi sahabat Rasulullah, sejahat apapun kita, insya Allah jadi orang baik. Karena dokternya paling ahli terapi. Sekarang tergantung taufik dan hidayah Allah. Kegagalan umat Islam di generasi bukan karena sufi, karena mereka meninggalkan sufi atau menjadikan sufi itu eksklusif. Sufi hanya dia baik saat munajah dengan Allah, saat berkomunikasi dengan Allah. Dia tidak sufi di dalam kehidupan.
mereka pasti orang yang jujur, orang yang selalu mengorbankan kepentingan dirinya untuk yang lain. Hilangnya, rusaknya pranata sosial, pencerminan dari kegagalan dakwah sufi, dakwah tasawuf. Bermasalahnya dalam komunikasi di media sosial, mereka mengabaikan etika komunikasi, pencerminan gagalnya dakwah tasawuf. Padahal itu ilmu fardu'in yang wajib. Sehingga bagaimana sufi saat kita hidup dengan publik, dalam keuangan publik, di sana ada literatur dibahas, saat kita berkomunikasi dengan Allah, saat kita hidup di ruang publik, itu ada dalam tasawuf. Tapi ini kenapa tidak terjadi di kalangan umat Islam? Karena dianggap tasawuf itu punya orang khusus-khusus. Nyai tasawufnya yang jejak-jejak ada iya yang tetap-tetap halut. Bukan itu tasawuf. Itu hasil siapa yang diberikan oleh Allah, tukang sihir juga diberikan. Sidku ma'Allah husnul mu'amalah ma'al khalqi. Maka butuh ilmu pengetahuan, kemudian pembentukan kepribadian, menghasilkan attitude, ya, kecerdasan emosional yang mampu kontrol selera dan emosi, yang melahirkan perilaku hasil dari kemampuan kontrol selera dan emosi. Segala kecurangan, segala perilaku yang merusak tatanan sosial, yang merusak dalam kehidupan hubungan rumah tangga, merusak pergaulan, itu sebenarnya mereka membelakangi tasawuf. Jadi tasawuf itu tidak eksklusif. Maka tantangan, kita berharap dengan ada Ma'had Ali ini, tingkatkanlah tahzib, riyadhah wal mujahadah, sehingga memperkuat skill kita di dalam menghadapi kehidupan ini. Sukses manusia di sini, kita kan lihat dalam Al-Quran, Allah menterjemahkan, membandingkan hubungan kita dengan Allah, sukses dengan akhirat, di akhirat itu dengan tijarah. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Apakah kamu, saya tidak arahkan kamu, beri petunjuk kepada kalian kepada sebuah perniagaan, bisnis yang membuat kamu lepas dari azab yang pedih? Kenapa dianalogikan dengan tijarah? Sufi ini perjalanan rohani ke akhirat, dianalogikan dengan tijarah. Sebuah ekonomi seseorang, ekonomi sebuah bangsa, dia harus dimulai oleh otak, pemikiran yang diisi dengan ilmu pengetahuan. Itu tidak selesai. Kemudian kemampuan kontrol selera dan emosi. Orang yang tidak bisa kontrol selera tidak akan jadi pengusaha besar. Dia ketukai tepi, galabana pangkaya be. Hasilnya berapa, hidupnya konsumtif, tidak sesuai dengan penghasilan dan pengeluaran, tidak bisa mengatur keuangan. Bukan dia tidak tahu ahli konsep keuangan, tapi tidak bisa kontrol seleranya. Untuk kesuksesan seorang manusia, itu butuh akhlak. Akhlak itulah kemampuan kontrol selera dan emosi dengan pola yang benar. Setelah itu, skill, kepiawaian, kemampuan. Maka di dalam istilah tasawuf, hidayah, semuanya, kemudian keberhasilan manusia kan sering-sering kita ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Kita ingin sukses, kita ingin bahagia,
kita jadi orang baik, tapi tergantung kepada taufik dan hidayah. Memang semuanya dari Allah, tetapi dalam tasawuf diterjemahkan tentang hidayah, sehingga ada salah satu manazil lil hidayah, ada tiga ketingkatan bagi hidayah. Tingkatan pertama pengetahuan, tahu benar dan salah, baik dan buruk, sehingga dia tahu cara mencari yang baik, cara berbuat yang baik, pengetahuan dulu. Kemudian manazil yang kedua, hidayah yang kedua, punya kekuatan batin, kemampuan batin untuk melaksanakan apa yang dia tahu. Kalau dalam bahasa lain dikatakan rusdu. Orang boleh pandai, boleh tahu pengetahuan, tapi dia tidak akan jadi orang baik tanpa ada kemampuan batin untuk kontrol selera dan emosinya. Ayo, bu sopan, tak pegah, Pak Gop. Ya, sopan, benadab, baju nyogolong bengih dia. Wati ka bengih dia, kan adab-adab mana li. Malah mengatasnamakan agama untuk menunaikan hajat nafsunya. Saat kita berdakwah agama, sebenarnya kita sedang ingin menjatuhkan orang lain atas nama agama. Seakan-akan kita menjadi orang benar. Kasar. Padahal Allah dalam Al-Quran mengatakan, wala tasubbul ladzina kafaru. Adwan bighairi ilmin. Fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Jangan engkau caci maki orang kafir, dia akan caci Allah karena kamu caci maki mereka. Karena mereka jahil, tidak tahu. Penyebab mereka mencaci Allah karena kamu caci mereka. Maka Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan, innama bu'istu lidinil hanifis samha. Aku diutus oleh Allah untuk agama yang benar, yang tidak sesat, lagi lembut. Kalau orang mengatakan tolerat, lembut, tidak kasar. Dengan cara-cara yang baiklah membuat orang terpesona kepada agama. Rasulullah mendakwahkan Islam kepada orang Badui itu bukan mengandalkan kecerdasannya. Orang Badui itu orang bodoh, orang pedalaman. Kita bicara ilmiah, mereka tidak loading, tidak tahu. Kita berbicara ilmu Rasulullah lewat nubuah, luar biasa. Masa bisa dijelaskan kepada orang Badui? Mereka enggak delivery, tidak tersampaikan ke mereka. Tapi yang tersampaikan apa? Akhlaknya Rasulullah. Dilayani dengan bagus, membuat hatinya sejuk, kemudian langsung pulang ke kelompok, ke kaumnya. Saya tidak pernah dapati orang sebaik Muhammad. Saya dilayani, tidak pernah saya rasakan pelayanan dari orang lain seperti dilayani oleh Muhammad. Ayo kita sekarang masuk Islam. Semuanya masuk Islam. Kalau orang kaya masuk Islam, hartanya jadi kekuatan Islam. Kalau seorang yang punya kekuasaan masuk Islam, kekuasaannya jadi kekuatan bagi Islam. Kalau yang miskin ada doanya. Maka Rasulullah mengatakan, qiwamud dunya bi arba'atin. Tegak dunia ini dengan empat perkara. Ilmil ulama, adlil umara, sakhwatil aghnia, doain fuqara. Kita juga butuh ekonomi yang bagus untuk kuat agama. Kalau harta itu untuk agama, itu bukan dunia lagi, sudah akhirat. Nah, maka hal-hal inilah sebenarnya, ini tantangan bagi kita, bagaimana menterjemahkan tasawuf. Jangan cuma berpikir ini tasawuf, orang bisa jalan di udara, yang jalan-jalan di sawah itu harus bisa tasawuf juga. Bukan yang jalan-jalan di udara saja,
Bukan yang berjalan-jalan di atas air, yang jalan-jalan di aspal juga harus tasawuf. Itu bagaimana? Akhirnya terbangunlah pranata sosial. Nah, rusaknya pranata sosial, terjadi broken home dalam rumah tangga, tidak ada kebahagiaan lagi. Hilangnya kepemimpinan dalam desa-desa, sehingga mereka tidak terurus dengan baik. Ini pencerminan dari tidak berfungsinya dakwah tasawuf ke ruang-ruang kosong itu. Maka bagaimana langkah dan strategi itu? Insya Allah negeri ini akan bagus, masa depan bangsa ini akan bagus, kalau konsep sufi yang diajarkan oleh Rasulullah, kita perkuat dakwahnya lewat langkah-langkah, tidak cuma hanya pemahaman-pemahaman. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.